Jika anda dari Miri, Sarawak, anda pasti kenal akan kek lapis Siti Payung. Diusahakan sejak 15 tahun lalu, kini jenama itu mengorak langkah lebih jauh apabila mula mendapat perhatian peminat pemanis mulut di luar negara. Dan semasa bulan Ramadan dan menjelang Syawal pada tahun ini, permintaan meningkat sekali ganda berbanding hari biasa. Mun hari biasa, kami akan terjual dalam 100 pieces ke atas. Kebiasaan paling minimum dalam RM2,500. Paling maksimum pun dalam RM5,000 lah untuk dalam satu hari. Untuk Ramadan, kita paling minimum pun akan boleh dalam RM6,000. Paling maksimum pun sampai ke RM10,000 je. Sebab permintaan Ramadan kan semakin meningkat dan disebabkan raya lah. Jualan makin meningkat juga. Menurut Juraina lagi, bagi memenuhi permintaan citarasa pelanggan yang berbeza-beza, Siti Payung menyediakan 39 jenis perisa kek lapis pelbagai perisa. Selain working di Kedah ataupun di Sarawak, Seluruh Sarawak, kami pun kek boleh didapat dekat seluruh Malaysia dengan Labuan, Sabah dan luar negara juga. Contoh seperti di Singapura, di Dubai dan di China. Okay, yang terbaru kini tu adalah di Jeddah yang baru dapat order dalam anggaran 5,000 ke 7,000 pieces. Seiring dengan permintaan yang semakin meningkat di pasaran antarabangsa selain dalam negara, pihaknya menyediakan khidmat kiriman kek lapis ke pelbagai destinasi dengan kos yang berpatutan tanpa menjejaskan kualiti kek lapis itu. Menurut Juraina lagi, selain rasa yang pelbagai, harga yang berpatutan turut menjadi tarikan peminat kek lapis untuk kembali semula ke Siti Payung. Pada 2024 tu, kek lapis kambang di Siti Payung hanya kenaikan hanya RM1 saja dari RM15 ke RM16. Seperti yang kita orang tahu lah, kenaikan harga kini pun disebabkan harga barang mentah sedang meningkat. Contohnya macam gula, mentega, telur dan tepung dan segalanya lah. Matlamat kambang di Siti Payung tu adalah untuk semua boleh rasa semua kek kambang daripada semua golongan. Semua tu best-seller punya orang. Ada pizza cheese, ada butter cheese, ada orange coffee jok. Yang suka yang kayu manis tu ada pizza kayu manis. Ada chocolate.